Selamat sore ibu-ibu. Sore ibu-ibu. Wow. Marut kelapa secara tradisional. Ya, abis diparut diapain ibu kelapanya? Diperas. Oh, diperas. Terus? Disaring. Disaring. Prosesnya jadi sebelum bikin minyak kelapanya seperti itu? Disaring. Setelah itu diperas. Diperas, kemudian terus disaring. Disaring. Nah, setelah disaring dimasukkan ke dalam gentong. Apa fungsinya gentong apa? Ya, untuk tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ya, aja. Penyimpanan itu untuk supaya mudah penghangatannya dari atas. Mempengaruhi temperaturnya gitu. Ya. Mempengaruhi ya, ya kalau gentong. Mempengaruhi temperatur sama supaya dia bisa memisah juga antara minyak sama ampasnya. Ampasnya. Itu. Ampas. Ya, oh. Jadi memisah. Memang kenapa pakai gentong ya. Karena mendukung untuk suhunya, pemanasannya ya. Itu. Oke. Setelah ini Mas kalau setelah ini baru di rebus. Digoreng gitu ya, digoreng. Oh, itu digoreng. Ya. Belum, bukan nanti di sini ini yang diangkat, ditaruh di sana digoreng. Kita ke sana yuk. Ini lagi diapain nih? Ya berapa lama, Mas? 15 menit. Oh, sampai 15 menit. Ini buat digoreng. Iya. Setelah digoreng gitu. Sampai bening? Iya. Sampai berapa lama tuh, Bu? 15 menit. 15 menit. Iya. Dah ibu. Sekarang kita ke mana nih Mas? Tempat permainan gangsing. Permainan gangsing. Ya. Oh cowok-cowoknya. Cowok semua jadi ya. Begini. Cowok-cowok pemuda-pemuda. Gak ada cewek nih. Tidak ada. Sebenarnya bisa, cuman nggak ada yang bisa mainin yang cewek nih. Coba. Ya cowok aja. Oh ini dia. Ya. Ini yang namanya permainan. Permainan gangsing. Gangsing. Jadi permainan gangsing ini filosofinya dulu. Dilaksanakan ketika setelah menanam padi, ya setelah menanam padi dengan harapannya masyarakat sini supaya padi yang dihasilkan nanti itu beratnya sama seperti berat gangsing ini, ya itu filosofinya dulu, cuma sekarang sangat sering sekali dilakukan. Ya. Kalau zaman saya waktu kecil saya sering main gangsing, tapi nggak segede-gede gini, gitu. Kayak gini mungkin besarnya. Kayu apa ya? Ada kayu asem, ya namanya di sini bahasa Indonesianya saya tidak tahu, namanya di sini kayu busur. Ya, itu yang warnanya hitam, hitam pekat. Cuman kayunya ini bukan kayu yang muda, yang sudah tua bener. Ya supaya dia benar-benar kuat. Karena permainan gangsing ini ada pertarungannya juga, kompetisinya, saling jadi, mukul gitu. Kalau ya. Yang sekarang kegiatannya ini untuk kompetisi. Iya, ya untuk kompetisi. Masih dipakai nggak adat yang dulu manggil untuk apa supaya memohon? Oh, untuk sekarang masih sering digunakan untuk kompetisi saja sekarang ya. Kompetisinya aja. Kompetisinya saja. Anak-anak ini lebih senang mainnya begini. Ya, apa begini. Kategori mereka menang kalau lagi kompetisi? Sebenarnya ada tiga bagian dalam pertandingannya. Yang bagian pertama, yang tengah, sama yang terakhir. Nah, yang pertama ini yang paling penting sebenarnya. Pertama dan terakhir. Kalau pertama dia mukul kemudian tidak kena, sudah kalah dia. Nah, sudah kalah dia. Kalau dia kena, berarti lanjut ke belakang. Lanjut ke belakang. Nah, penentunya terakhir. Pukul, kena tidak kena, tetap yang masih muter dibawa ke sana. Bawa ke tempat itu, siapa yang muternya paling lama itu yang menang. Itu dia. Yuk kompetisi. Kompetisi sudah bagi. Ayo bagi. Oh tempat. Supaya dia lama. Jadi ya. Ada dua kelompok nih. Ya ada dua kelompok. Ya ada dua kelompok. Nanti okay. Yang kelompok pertama mutar, nah seperti itu. Okay. Yang satu mukul. Nah, wow. Kena berarti kan lanjut ya. Deh berarti. Lanjut ke belakang. Oh di tangan nih. Ya supaya bisa pindah ke sini. Oke. Okay. Ya. Diadu di sini nanti. Mantap. Nah, ini saya lama-lamaan nih. Iya, lama-lamaan. Ayo, ayo, ayo. Ah, dibalik tadi. Posisi begini.
Thank you.